Burung. Enggak berburung, Mas. Burung. Ikut toh. Enggak kena itu. Terus senter ku itu. Foto nih terus jelas. Awas. Foto nih. Enggak gua boletin dulu. Awas, Bro. Awas, Bro. Terus pegangin senter ku itu. Lihat toh. Terus kamera ku. Pegangin senter ku itu. Sik toh. Iki kamu naik menjik kepala itu beneran. Bahaya. Guys, suara apa? Oke bos, ini pengambilan ular ini, ular beling, ular yang sangat berbahaya sekali, diambil oleh mahasiswa dari UPN. Foto inter, fotoin. Oke bos. Cek bos, centermu melerit loh bos. Enggak, aku tak foto ya. Ini bos, ini pengambilan ular beling. Ini kalau yang bisanya sangat gimana? Berbahaya. Gimana? Oke, tetap hati-hati. Mengangkat bosku. Ini sangat aman kok. Kalau aku wes kecekel. Wes kecekel. Aman lho, Bang. Foto enter. Iki lho, Nek. Nyalain flash gimana? Hati-hati. Angkat ini iki lho. Tetap hati-hati, Bos. Hati-hati, Bos ya. Ini. Hati-hati, Bos. Oke. Foto enter. Soalnya aku langka. Tempat ular iki lho. Ya kamu belum megang kok. Oke bos, ini ular jenis ular berbahaya, bisa sangat mematikan sekali. Hati-hati. Suaranya ular. Oh, itu loh bos, di sana bos, di anu. Apa di papingan? Beling ini. Ularnya apa? Beling ya itu ya. Heeh, beling. Ini jelas jenis ular beling Mas ya, bisa berbahaya ya. Soalnya ekornya agak tumpul. Oh, kalau gitu. Ular elang, ekornya agak lancip. Oh iya. Gitu, berarti kalau, bukan ini ya, bukan warna yang kuning atau putih yang untuk membedakan jenis ular elang atau beling. Kalau untuk membedakan ular elang sama beling, membedakannya itu dari jenis ininya, dari ini. Kalau elang itu putihnya itu apa, hitamnya itu sampai perut. Kalau beling putihnya cuman di samping rusuk doang, samping sini. Kalau elang putihnya dari ujung mulut sampai ekor itu putih semua. Kalau elang cuman sampai di sini toh. Kayak gini. Iya, iya, oke, siap. Foto inter. Ini elang apa beling ini, Mas? Foto inter. Elang apa beling, Mas? Ini elang. Elang atau beling yang putihnya oh, itu sampai perutnya. Sampai perut ya, Mas? Nah, kayak gini. Foto inter. Foto karo aku sudah tuh. Apa, Bos? Oke, ini sudah di ini, Kang. Sudah didokumentasi mulai dari video ekor dan foto. Ekor ya. Ekornya mana buat bedakan? Ini. Ya? Fotoin semuanya tuh. Apa nama cepat? Tak cobain lihat giginya ya. Iya, kira-kira gimana? Jangan, apa-apa. Aku is kentali aku tahu aku, bukan karena aku mabuk, supaya tahu ya, supaya biar tahu semuanya, kira-kira gimana ya berbisa dari ular beling. Aku buka mulutnya, aman kok. Aku mengkonan. Awas lu. Aman kok. Aman. Tolong. Lihat. Aku mau saksikan kira-kira gimana giginya ular. Review. Mau review. Awas. Apakah benar-benar? Awas. Pegang. Iya. Terang enggak dinyali. Ini ada giginya yang berbahaya ini tangannya. Wah. Wes. Tetek di tanganmu nari itu gak apa-apa. Ini giginya, ini taringnya. Benar. Bahwa ular ini benar-benar berbisa karena ada taringnya yang panjang. Ini loh. Tak bukain benaran pakai tangan nih. Ini yang di atas yang warna putih. Wih, loh kan, gak apa-apa, aman kok. Gue dicopot tangan. Ini di ini ya. Ini dilepaskan di ini aja, di habitatnya aja. Kita review lagi untuk lepasan ini. Karena kita orang konservasi, kita lepas lagi. Oke. Okay. Kita lepasin. Tapi.
satu, dua, tiga. Oke, pelepasan sudah apa-apa selesai. Apa-apa. Oke. Aman. Lihat dulu dong. Aman-aman kamu. Oke. Selamat malam. Sampai jumpa lagi besok. Pelepasan ular sudah selesai. Oke.